kantin ya. Soalnya tadi pagi gue gak sarapan pas mau ke kantor. Jadi lapar. Niar. Baru juga mulai kerja 15 menit. Masa udah mau langsung ke kantin sih? Nanti aja pas jam istirahat kita makan. Kamu ada-ada aja Maki. Iya deh iya. Tapi nanti lo temenin gue ke kantin juga ya. Awas aja lo ya kalau gak ikut lagi. Iya siap. Nanti kalau kerjaan gue udah beres, gue pasti temenin lo ke kantin kok. Lo tenang aja Maki, gak perlu khawatir. Alah, dari kemarin mah lo gitu dulu. Tenang aja, tapi ujung-ujungnya gak pernah ikut. Siapa lagi yang ke kantin sendirian, aku juga. Udah, lo jangan ngomel terus. Selesain itu kerjaan lo, biar cepat ke kantin. Iya. Ah, bawel. Ke kantin yuk, lo ikut kan? Jangan bilang lo masih banyak kerjaan nih. Iya nih Maki, gue kayaknya belum bisa ikut lagi. Soalnya manajer baru kirimin berkas baru nih. Dokumen baru ya? Nanti aja kerjainnya pas kita balik dari kantin. Lanjut lagi kerjanya gitu. Enggak Maki, gue mau beresin ini dulu. Soalnya dari tadi udah ditanyain sama manajer. Ya sendiri lagi dong. Ya udah lo semangat ya kerjanya. Gue mau ke kantin dulu. Soalnya perut gue udah lapar banget nih. Dari tadi udah teriak-teriak minta diisi. Bye bye Niar. Niar, dokumen yang saya kirimkan tadi, progresnya udah sampai di mana? Udah selesai dikerjakan belum? Pak Manager, ini Pak, sementara saya buat masih ada keterangan yang harus ditambahkan. Oh ya udah, nanti kalau udah selesai dokumennya langsung dikirimin ke email saya ya. Soalnya saya perlukan itu besok pagi. Iya Pak, siap. Saya nanti pasti langsung kirimin ke email Bapak kok. Tenang aja ya Pak, Bapak nggak perlu khawatir. Hari ini lo lembur lagi ya? Lo gak capek apa? Setiap hari lembur terus. Pekerjaan itu kan bisa dilanjut besok pagi. Ya mau gimana lagi Maki? Gue kan kerja di sini. Jadi semua ini udah jadi tanggung jawab gue. Iya juga sih. Cuma gue kasihan sama lo. Coba lo lihat teman-teman yang lain. Mereka udah siap-siap untuk pulang. Apa kok Maki, ini udah jadi tanggung jawab gue. Jadi gue harus selesaikan ini terus pulang deh. Lo beneran gak apa-apa sendirian di sini?
Atau gue temenin aja ya, biar lo gak sendirian lemburnya. Gak usah Maki, gak usah. Lo pulang aja, gak apa-apa kok, gue kerja dulu ya. Ya udah, gue pulang duluan ya. Nanti kalau ada apa-apa, telepon gue. Akhirnya dokumen yang diminta manajer selesai juga dan semua berkas sudah dikirimin ke email dia. Gak kerasa ya, sekarang udah jam 10 malam, sendirian di kantor, ternyata nakutin juga ya. Sebaiknya gue langsung pulang aja daripada suasana di sini tambah nyeremin. Semoga aja malam-malam kayak gini masih ada taksi yang lewat. Kalau nggak ada kan gawat. Duh, taksinya mana lagi? Dari tadi nggak ada yang lewat. Nah, itu dia. Akhirnya ada taksi yang lewat juga. Pak, ke perumahan Sakura 99 ya. Baik, Bu. Siap. Untung masih ada taksi yang lewat. Kalau jalan kaki kan gak lucu. Mana jalanannya sepi lagi. Ada telepon. Dari siapa? Maki, ada apa ya? Halo, Maki. Ada apa telepon malam-malam? Lo sekarang di mana nih, Ar? Masih lembur ya? Enggak, Maki. Gue udah pulang. Sekarang lagi di taksi. Syukurlah kalau gitu. Tapi emang jam segini masih ada taksi? Tadi sih sempat nunggu lama, tapi akhirnya ada juga yang lewat. Oh, bagus dong kalau gitu. Kamu hati-hati ya di jalan. Iya, Maki. Siap. Makasih ya. Kirain tadi lo mau ngobrolin apa. Enggak, tadi gue kira lo pasti di kantor. Oh alah, iya. Gimana? Besok pagi jadi nggak kita berangkat bareng? Jadilah, lo gimana sih? Nanti kabarin gue aja ya. Oke, siap. Gue nanti telepon lo deh besok pagi. Oke, gue tunggu ya telepon dari lo. Maki, ada-ada aja dia. Masa iya sih gue jam segini masih di kantor? Aduh! Pak, kalau mau berhenti pelan-pelan dong. Jangan rem mendadak gitu. Maaf, Bu, soalnya di depan ada kecelakaan. Kecelakaan? Di mana, Pak? Itu, Bu. Kayaknya sih itu masih baru deh. Astaga, kasihan banget. Iya, Bu, kasihan banget. Taksinya sampai kebalik gitu. Putar aja, Pak. Cari jalan lain. Jangan lewat sini lagi.
Gak bisa bu, ini satu-satunya jalan ke perumahan Sakura 99. Jadi kita harus nunggu sampai mereka evakuasi korban itu bu. Tunggu, korban itu jangan-jangan supir taksi ini. Gue harus turun sekarang. Pak, saya turun di sini aja ya. Jangan bu, saya harus anterin ibu sampai di tempat tujuan. enggak usah pak, saya turun di sini aja. Lagian rumah saya itu bentar lagi nyampe kok. Paling tinggal jalan kaki bentar. Rumah ibu udah dekat atau ibu udah tahu saya? Sini, saya anterin sampai di rumah. Besok kan udah mulai liburan. Kayaknya asik deh kalau bisa liburan sama teman-teman. Apa aku coba ajak mereka aja kali ya? Siapa tahu mereka mau. Nanti deh, aku coba panggil mereka pas jam istirahat aja. Hey, kalian mau ikut gue nggak liburan besok? Kalau mau, kita main ke villa gue. Mumpung villanya lagi kosong tuh, kayaknya asik. Gue sih mau-mau aja, tapi tergantung sama teman-teman yang lain. Kalau mereka mau oke, ya gue juga oke. Kayaknya asik tuh. Emang nanti kita berangkatnya dari kapan, terus naik apa? Boleh juga tuh. Gue saranin sih berangkatnya dari sore aja, biar bisa main-main. Sore ya? Hayuk-hayuk, boleh aja. Nanti berangkatnya pakai mobil gue aja. Jadi fix ya, sore ini kita mulai jalan. Kalian semua harus ikut loh, jangan sampai ada yang gak ikut. Nanti sore kita ngumpulnya di rumah lo aja ya, supaya bisa langsung pergi. Iya, boleh tuh, supaya habis itu kita langsung gas, gak nunggu-nunggu yang lain. Ya udah, iya, gue tunggu ya nanti sore. Kalian gak boleh sampai telat. Gue harus nanya mama dulu. Semoga aja diizinin nginap di villa mama. Mama, aku udah pulang nih. Wah, anak mama udah pulang ya. Sini, makan sama mama. Tapi kamu ganti baju dulu ya. Oke, ma. Tapi aku mau bilang sesuatu, ma. Boleh-boleh. Mau bilang apa? Ngomong aja. Ayo. Ini mah, besok kan udah mulai liburan. Jadi boleh kan? Aku sama teman-teman mau nginap di villa mama. Enggak boleh. Nanti kalian malah main-main di taman mama lagi. Terus taman mama jadi rusak. Pokoknya enggak boleh.
please, Ma. Kali ini aja. Kita gak bakal main di taman Mama kok. Jadi Mama gak perlu khawatir. Kamu ini susah banget ya kalau dibilangin. Ya udah boleh, tapi taman Mama jangan sampai rusak. Kalau rusak, kalian yang harus perbaiki. Asik. Nanti sore kita mulai jalan, Ma. Aku mau siap-siap dulu ya. Bye, Ma. Gimana? Kalian udah pada siap belum? Kalau udah, ayo kita gaskan aja. Oh, kalau gue sih udah. Yuk, kita berangkat aja, keburu kemalaman nanti. Iya, yuk. Gue juga udah beres kok. Dari tadi nggak nyampe-nyampe sih. Lo masih ingat jalannya nggak? Ingat kok, bentar lagi juga nyampe. Eh, ini kenapa mobilnya tiba-tiba mati sih? Nggak mau hidup lagi. Aduh, gimana nih? Aduh, mana gue nggak ngerti lagi tentang mesin-mesin kayak gini. Gimana dong? Teman-teman, ini nggak bisa nyala. Kayaknya akinya deh yang bermasalah. Apa? Terus gimana dong? Masa iya sih kita semalaman di tempat kayak gini? Kita cari bengkel aja yang dekat daripada cuma bengok di sini. Setahu aku sih nggak ada bengkel dekat sini. Kalaupun ada, sekitar 3 jam lagi perjalanan. Aduh, mana di sini nggak ada sinyal lagi? Gue jadi gak bisa telepon teknisinya kan? Kalian pada ngapain nih malam-malam di tengah jalan kayak gitu? Ini pak, mobil kita gak mau nyala padahal bensinnya masih pada banyak. Walah, mogok ya. Di sini memang sering kejadian mobil mogok. Kalau kalian mau, besok pagi saya bantu benerin mobilnya. Aduh, Pak, nggak bisa sekarang aja benerinnya. Masa iya sih kita harus tidur di mobil malam ini? Kalau soal tempat tinggal, kalian bisa kok tinggal di rumah saya untuk malam ini. Enggak, masa iya kita tinggal di rumah Bapak? Mending kita nginap di hotel aja. Tenang aja, kalian nggak perlu khawatir. Rumah saya ada 2 kok, jadi kalian bisa tidur di sana untuk malam ini. Gimana? Kalian gak apa-apa kan? Kita tinggal di rumah bapak ini dulu. Besok baru kita lanjutin perjalanannya. Ya udah, mau gimana lagi? Kita gak tahu mau tidur di mana untuk malam ini juga. Baguslah kalau gitu. Kalian semua setuju kan? Mari ikut saya antarkan ke rumah kalian. Nah, itu dia. Kita udah sampai di rumahnya. Kalian bisa langsung masuk. Hei, lo yakin mau tidur di sini? Ini mah bukan rumah, tapi gubuk. Hei, kecilin suara lo. Nggak enak lo kalau didengar sama bapaknya.
Kayaknya gue juga berubah pikiran deh. Mending gue tidur di mobil aja daripada harus tidur di rumah kayak gini. Kalian berdua jangan gitulah. Malam ini aja kok. Terus besok kita tinggal di villa gue. Kalian masuk aja di rumahnya ya. Nanti tinggal dipilih aja kamar yang mau ditempatin. Saya pergi dulu. Yuk teman-teman, kita masuk ke rumahnya. Sebaiknya malam ini kita langsung tidur aja, supaya besok bisa langsung bangun lebih pagi lagi. Gue kayaknya nggak bisa tidur di sini deh, mana cuacanya dingin banget lagi. Bener, mending kita tidur aja, supaya bisa cepat-cepat pergi kan dari rumah ini. Aduh, tiba-tiba pengen pipis lagi. Mana mereka udah pada tidur semua. Ya udah deh, gue terpaksa sendiri ke kamar mandinya. Kamar mandinya masih pakai sumur ya. Pasti airnya sejuk banget nih. Sumur ini sejuk banget kan? Akhirnya ada juga yang sendirian. Kamu bapak-bapak yang tadi kan? Mau apa di sini? Aku akan mengambil jiwa-jiwa kalian dan diikat di rumah ini. Agar rumahku ini akan menjadi rumah yang mewah. Jangan pak, aku mohon. Itu kan suara Rika. Kemana dia? Apa dia di kamar mandi? Gue cek aja kali ya. Takutnya dia kenapa-napa lagi. Kamu gak mau temanmu sendirian kan? Makanya kamu juga harus ikut sama dia. Sini juga mereka nggak ada. Apa mereka ke kamar mandi ya? Astaga, Cika, lo kenapa? Kenapa bisa kayak gini? Gue harus cepat-cepat bangunin Fumi dan pergi dari rumah ini. Kayaknya ada yang gak beres dengan rumah ini. Tolong aku nih ya. Aku gak bisa gerak. Tolong bebaskan aku. Kalian semua tidak ada yang bisa lolos dari rumah ini. Aku akan mengambil jiwa kalian semua. Jangan pak. Aku mohon bebaskan kita berdua. Kita cuma mau pergi liburan. Gak akan kubiarkan.
selanjutnya giliranmu dan rumah ini akan menjadi lebih mewah. Bagus juga. Berkat kamu, aku bisa mengumpulkan 3 tumbal dalam 1 malam. Tenang aja. Kalau soal itu, serahkan saja sama gue. Sekarang, di mana bagian gue? Uang yang lo janjikan sama gue? Uang lo ada di kamar sebelah, di dalam lemari. Cepat ambil dan pergi dari tempat ini sebelum gue berubah pikiran. Gue bisa cepet kaya dengan pekerjaan yang mudah kayak gini. Bulan depan lo harus bawain gue tumbal lagi untuk rumah ini. Kalau enggak, lo yang akan terima akibatnya. Tenang aja. Kalau soal itu mah gampang. Yang penting benarnya harus lebih gede lagi.